Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Din Ecol Project di dalam berita sukan. Beksan sah milik JDT. Spekulasi mengenai status penyerang Johor Darul Takzim, Beksan Da Silva, sama ada terus bersama pasukan itu atau sebaliknya, akhirnya terjawab selepas juara Liga Super 7 musim berturut-turut itu mengikat pemain import dari Brazil berkenaan secara tetap. Beksan sebelum ini dipinjamkan selama 4 bulan daripada kelab Brazil Fortaleza dan tempoh pinjamannya bersama JDT akan berakhir hujung bulan hadapan. Namun dengan pengesahan oleh pengarah sukan Johor Darul Takzim, Martin Pierce melalaikan segala persoalan mengenai kedudukan penyerang JDT itu yang kini sudah meledak 11 gol selepas membuat 11 penampilan dalam saingan Liga Elite Domestik. Martin berkata Johor Darul Takzim dengan sukacita mengumumkan sudah menandatangani Beksan Da Silva secara tetap, kata Pierce dalam kenyataan ringkas. Bagaimanapun dalam kenyataan itu, Pierce tidak mendedahkan jumlah bayaran yang harus dibayar kepada Fortaleza selepas mengesahkan untuk mendapat khidmat Beksan. Sebelum ini pengendali Johor Darul Takzim, Benjamin Mora, memberi bayangan betapa dia mahu terus menggunakan khidmat penyerang berusia 30 tahun itu selepas prestasi memukaunya berjaya membantu JDT untuk terus kekal di Persada Liga. Katanya Beksan adalah penjaring terbanyak JDT dan kerap menjaringkan gol dalam hampir setiap perlawanan. Dan beliau juga menegaskan selaku jurulatih amat penting untuk memiliki pemain itu. Terdahulu Johor Darul Takzim juga mengikat pemain kelahiran Australia Shane Lowry bagi menguatkan lagi posisi pertahanan dan tengah. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Majulah sukan untuk negara.